Gila ya. Iya. Ya, stres ya. Dia punya pacar. Dia pengen poligami. Biasa, dia pengen poligami nih, sis ini jadi korban. Ketelan jadi gogibah. Iya, kasihan dia, mau dipoligami katanya dipaksa lah kerjaan dia. Iya, gila parah ya, jahat. Punya otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semuanya. Kali ini aku mau nge-react video dari channel Nekotronal nih. Di sini aku udah dapat satu video yang bakal aku react, judulnya Discord Got Talent bersama Milea, Julius dan Ngepetsuk. Bagaimana keseruan mereka menjadi juri di Discord Got Talent? Yuk langsung aku react aja ya. Gua Manca dari channel Milih ya. Moto hidup ya? Oh, moto hidup gua mungkin bisa dibilang lu baru bokep sama Mas Deddy Kobuzier. Enggak. gua bingung nih, bentar. Aku cari di Google dulu. Oke. Aku Julius Andre dari channel YouTube Julius Andre 9. Si penjinak wanita dari Ngepetsuk, moto gua jualan kondom rasa OBH panas di dalam sama Bang Neko. Kondomnya enggak lah. Ada orang sakit batuk gitu kan. Wah, aku batuk gimana ini? Mana kondomnya? Selodok saja pakai kondom OBH gitu. Halo Ayu. Oke Ayu, dari formulir pendaftaran yang aku baca kamu mau kami gerben. Gerben? Kami itu gerben. Kami udah latihan tadi di bawah. Jadi berlima. Oh, berlima siapa aja? Oh, itu tuh. Itu ya. Asyik ada gerben dong, bangsa. Enggak apa-apa, jarang-jarang loh. Sumpah lo. Dulu. Mau nyapa dulu. Tarik. Perwakilan siapa di sini yang ketuanya? Ya deh. Mana panjenengan dapatnya doang? Apa aja ya? Yang apa? Oke. Ayo. 1, 2, 3 mulai dari Ayu. Start. Saya merosot jauh ini. Stop. Nih ya. Kalau menurut gue nih, dari yang tadi-tadi, ini yang paling pecah, so asli. Bukan pecah karena bagus atau gimana, karena lucu anjir. Sumpah. Gerben kita paling bagus. Idenya absolut. Absolut anjir. Gerben ya, semuanya berguna sih. Ada instrumen bass, itu sebagai apa? Drum ya kalau misalnya? Drum. Jadi menurut gue nih, lima-limanya emang berperan sangat baik ya. Jadi aku yes nih, ini jarang ya kayak gini. Iya dong, makasih soalnya, Mantra. Soalnya berperan jarang, semua berperan aktif. Soalnya berperan aktif, betul. Iya benar-benar. Aku yes. Jadi, 3, 4. Keren. Things below, but we know this.
We got a love that is homeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? How is that it could be like that? Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Ada Pak. Wow. Aku berkata kaca anjir. Gini. Kamu punya Instagram enggak atau YouTube? Cuman Instagram, Pak. Minta Instagram. Minta Instagram. Enggak, nanti kamu Instagram Andre. Siapa namanya? Jadi misalnya ada orang yang nonton ya. Kalau misalnya ada orang yang nonton dan dia memang semuanya aja. Sabar aja. Enggak, emang bagus. Jujur, kalau menurut gua bagus. Aku ulang aja, Pak. Tempatnya tuh lu nih bukan tempatnya di sini. Mending gua noin aja lu tempatnya di Indonesian Idol aja. Iya. Salah alamat. Di sini enggak ada Indonesian Idol, Pak. Gimana emang kota? Gimana emang? Dulu aku sempat di Bali, tapi sekarang udah di Palu. Oh, Bali. Kayak orang Bali, Pak. Oh, bentar. Lu dari Bali, Andre juga dari Bali. Wah, jodoh kali. Aduh. Nah, dari Tabanan, Pak. Oh, Tabanan. Kamu dari Tabanan? Yang sana. Serius dari Tabanan? Ya udah, kalian trisom sana udah. Anjing. Best sarannya. Oke. Thank you. Yes, dari kita semua. Ending gila sih endingnya, unexpected katanya. Halo, Dovin. Halo. Oh iya. Aku baca sini dari pendaftaranmu, kamu mau cerita ya? Bukan cerita sih. Iya, apa? Gak ada beatbox ya sih. Oh, beatbox! Keren. Silakan. Waktumu 2 menit dari sekarang. Itu apa deh, nyaking? Woi. Kalian kena suara itu gak? Iya, sering. Apa itu? Ewe. Oh. Balut. Oh iya. Kecil lah merahnya. Iya. Gue suka sih sama klimaksnya, kerasa banget. Klimaksnya di ewe itu tuh keren so. Klimaksnya di ewe ya. Bagus. Oke, bagus. Kita langsung ke penjuriannya aja. Jadi gimana? Bang Andre, yes atau bang? Aku kasih yes bisa kalau anji auto yes bos. Auto yes aku cok itu yes. Gara-gara ada ewe-ewenya aja keren anjir, sumpah gokil. Kalau Andre yes gara-gara lu ngomong ewe-ewe terus, gua yesin terus, gua minta nomor HP lu sekarang. Gua pengen kirim pulsa ke lu sampai puas, sampai macam puas. Panikan. Kok? Astaga, lu nih berjakun gak cocok ngomong kayak gitu anjir, geli. Sampai pas bukan gitu maksud gua anjir. Gimana perasaannya dipanggil Onichan sama Biji? Keren. Halo. Ada talent apa dia? Talentnya tuh mau impersonate suara binatang. Kewan apa? Manca. Suara Andre coba, bisa gak? What the fuck, emang aku kewan bawe. Ini aja deh, aku paling bisa suara ini nih. Suara babi. Oh, suara Andre nih, ayo. Nah, tapi jangan ilfil ya. Iya. Coba bilang babinya dulu. Babi. Mirip sih sama si Andre ya. Bagus. Suara babi kalau lagi ngepet. Gimana suara manca? Suara manca kan? Manca kalau lagi ngepet. Anjing kayak suara nyepong aja. Nyepong gitu loh. Kok gitu sih? Sudah menggunakan kondom OBH belum? Kok metaforanya gitu sih? Yang Rick bisa gak, Jang Rick? Gak bisa, biasanya suara fuckboy. Boleh. Itu suaranya Rojal tuh. Suaranya Rojal tuh kayaknya. Eh anjing, sayang. Kok kamu cantik banget. Aku jadi tambah sayang. Iya sayang, apa sih ututu sini-sini aku klonin. Oh kan klonin kan mas. Udah, kalian bertengkar. Ya udah, itu cuma dipancing aja sih Rojal. Gak apa-apa. Ini maksudnya putus Rojal dari pacar baru.
Bisa suaranya bakal malah Jumat kita gantian. Aku yang ngepet, kamu yang jaga lilin. Nah, let's go, Jan. Jadi gebetannya Rozel ya? Mau? Iya tuh. Bang Neko, please jangan upload Bang Neko, sayang. Waduh, nasibmu ada di kalian. Ayo Jal, semangat. Bagi yang nonton siapa nih? Ceweknya Rozel yang nonton ya. Siap-siap ya. Mundur ah. Ya, sayang, apa? Rozel sudah punya banyak gebetan di sini ya. Ada 10. Kasih. Halo, sayang ini cuman bodoh-bodohan ya. Oh, bajingan kalian berempat ya. OTW gua ke rumah dia, lemparin semua itu sejadah gua sujud anjing. Habis itu putus kan? Janganlah. Selamat ya Rosalia. Terima kasih. Siapa tuh maksud? Lindin. Pacarnya manca. Mampus. Gimana pacarnya manca, mau diduain enggak? Bang. Gila ya. Iya. Ya, stres ya. Dia punya pacar. Dia pengen poligami. Biasa, dia pengen poligami nih si Kis ini jadi korban. Ketelan jadi gue giba. Iya, kasihan dia, mau dipoligami katanya, paksa lah kalau jalan dia. Iya, gila parah ya, jahat. Punya otak. Oke, kita langsung tutup aja. Ya jadi, makasih banget buat kawan-kawan yang udah meramaikan DGT season ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh para juri sebelumnya? Wah, pesan-pesannya ya jangan lupa untuk nontonin Neko Turnal kalau lagi update ya. Jangan lupa support channelnya juga kalau masalah konten lu, menurut gue unik sih, di Indonesia nggak ada. Makanya gue support kalau konten-konten kayak lu. Channel lu bagus ya. Gue juga masih belajar bang, sih mencoba jadi lebih baik lagi. Iya, aku ada channel YouTube, itu aku isinya live streaming hampir setiap hari. Channelnya cari aja youtube.com/juliusandres91. Ya ini aku masukkan aja biar tambah gede aja, biar tambah lancar, kedepannya makin enak. Amin. Nyaman, yang ikut acaranya juga nyaman. Iya, virus gua. Oh ya memang, ku ganti lagi. Memang, gimana Cal? Emang bajingan kalian berempat. Oke, itu dia keseruan mereka jadi juri. Yang awalnya jadi juri malah jadi gibah-gibahan. Buat kalian, jangan lupa bantu support channel Neko Turnal juga ya. Videonya juga seru-seru kok. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian terhibur ya. Tunggu video reactionku selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.